29 orang anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka pada peringatan hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia tahun 2021 Kabupaten Sukabumi, hari ini, Minggu, 15 Agustus 2021, dikukuhkan. Pengukuhan dipimpin oleh Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami di Aula Setda Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Pengukuhan anggota yang akan mengemban tugas menaikkan bendera pada upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tersebut ditandai dengan mencium bendera merah putih disaksikan Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami, Dandim 0622 Kabupaten Sukabumi, dan Kapolres Sukabumi. Dalam kegiatan tersebut, Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami mengatakan, generasi muda yang terpilih dan tergabung Paskibraka mendapat mandat dari masyarakat dan pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk mengibarkan bendera kebangsaan Sang Merah Putih pada upacara peringatan HUT Proklamasi pada tanggal 17 Agustus mendatang. Dari Aula Setda Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV melaporkan.